Hai guys, kita ketemu lagi di channel saya Wahyu. Sebelum kita nonton video, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan klik gambar loncengnya ya. Makasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang saya berada di proyek perluasan Bandara Samratulangi Manado. Dan di belakang saya ini adalah sebuah bangunan yang nantinya akan menjadi gate atau pintu masuk menuju ke Bandara Samratulangi Manado. Sedangkan yang di belakangnya, yang genteng berwarna merah, itu adalah gate yang lama. Jika sebelumnya kapasitasnya adalah 2 mobil dan 1 motor, maka di gate yang baru ini nantinya akan ada jalur untuk 4 mobil dan 1 sepeda motor. Jadi ada penambahan jumlah pintu masuk untuk mobil. Selain gate ini, di belakangnya adalah bangunan utama atau perluasan dari Terminal Bandara Samratulangi Manado yang nantinya atau sebentar lagi akan kita lihat seperti apa perkembangannya saat ini. Oke, kalau begitu langsung aja kita menuju ke bangunan atau ke terminal perluasan Bandara Samratulangi Manado. Proyek perluasan terminal dan fasilitas penunjangnya di Bandara Samratulangi Manado yang berada di Jalan AA Maramis, Manado, Sulawesi Utara, saat ini tengah memasuki pekerjaan finishing. Salah satu proyek prestisius di Sulawesi Utara ini terbagi menjadi beberapa item pekerjaan besar, yaitu perluasan terminal atau terminal baru, renovasi terminal existing, pekerjaan infrastruktur dan landscape, serta pembuatan bangunan atau fasilitas penunjang. Dan ini adalah tampilan progresnya saat ini. Well, itu tadi video kita kali ini. Semoga berguna dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!